Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Mio, ayo kita cari Kak Sakura, Mio. Kenapa, Kak? Soalnya selama ini kan kita magang, Mio. Kita selama ini hanya dibutuhkan aja baru kita jadi polisi. Gimana kalau kita minta sama Kak Sakura dan polisi, yo? Kita jadi benar-benar jadi polisi, Mio. Aku mau jadi benar-benar polisi. Aku mau. Iya, Kak. Mio mau jadi anggota tetap, Kak. Iya kan? Soalnya masa sekali-sekali aja kita jadi polisinya? Aku gak mau seperti itu. Kita sebentar kalau gak ada orang baru disuruh jaga. Kalau enggak, kita malah gak jadi polisi, Mio. Iya, Kak. Nah, kita sudah sampai nih. Polisi, yo, Kak Sakura. Oh, ada polisi Taiga juga. Ada apa, Yuta? Kenapa kamu tidak jaga di kantor yang di sana, Yuta? Oh, soalnya kami ada apa? Kamu bilang aja. Oh, Kak Sakura, kami boleh enggak jadi polisi beneran, Kak? Hah? Apa? Menjadi polisi beneran? Iya, Kak. Kalian tidak akan bisa. Oh, kenapa emangnya? Soalnya jadi polisi itu berat loh. Hah? Berat? Kami bisa kok. Kami bisa tangkap penjahat dan juga kami bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, Kak. Kalian yakin? Iya, Kak. Kami yakin sekali. Dan juga kami pengen ada gaji, Kak. Kalian ini. Tapi itu benar-benar sulit, Yuta. Oh, gak apa-apa, Kak. Kami akan menjalankannya. Gimana kalau kalian mengikuti tes dulu? Ujian masuk. Hah? Ada ujian masuknya ya? Ya iya dong. Masa jadi polisi langsung jadi polisi aja? Pasti ada ujian masuknya. Kalau gitu kami mau ikut, Kak. Iya, Mia juga mau ikut. Aku juga mau. Aku juga mau. Baiklah kalau gitu. Di sini tes masuknya ada 3 level loh. Dan makin lama makin susah. Oh, mau-mau. Aku mau. Aku yakin. Aku bisa lebih baik daripada si Mio. Apa, Kak? Mio pasti lebih baik daripada kakak. Enggak, Mio. Aku bakal lebih baik daripada kamu. Aku yang lebih baik. Aku yang lebih baik. Enggak. Aku paling baik. Gimana kalau kita bagi 2 kelompok, Mio? Oke, baiklah. Kakak akan membagi kalian jadi 2 kelompok. Tapi kalian pilih sendiri aja orangnya. Aku sama siapa ya? Aku sama Atom aja deh. Aku sama Yuta. Baiklah, kita berdua ya, Atom. Iya, Yuta. Baiklah, kalau gitu Mio sama Atom. Iya, Mio. Kita harus menang. Kita harus menang. Apa emangnya, Kak? Kami harus ngapain sekarang? Baiklah. Kakak akan mempersiapkan ujian masuk kalian. Nah, sekarang siapa yang mau duluan mulai nih? Siapa yang duluan mulai, Mio? Aku atau kamu duluan? Sebaiknya lady first deh. Cewek duluan. Oke, siapa takut? Nanti kalau Mio gagal atau gak bisa, aku yang bakal selesaikan. Apa, Kak? Mio gak mungkin gagal. Ya, aku juga gak mungkin gagal. Baiklah. Ayo, Atom. Kita di sebelah sini, Atom. Kamu jangan dekat-dekat sebelah sana. Sebelah sana itu tempatnya si Mio sama si Atom. Iya, Yuta. Kita di sebelah situ. Sebelah situ. Nah, kalian benar. Yakin sudah siap? Iya, Kak. Kami yakin sekali. Kalian mau hari ini aja tesnya? Iya, hari ini aja. Soalnya aku hari ini sudah siap. Iya, Mio juga sudah siap. Ayo, Atom. Kita di sebelah sini. Dan kita akan melihat si Mio mulai duluan, Atom. Kita pasti lebih menang dari Mio. Kita lebih menang. Iya dong, kita pasti lebih menang. Soalnya kita kan dua-duanya laki-laki. Kalau Mio dia kan cewek. Cewek mah kalah sama laki-laki kan. Hah, siapa bilang, Kak? Iya, Yuta, siapa bilang? Kamu gak lihat nih, kakak bisa jadi polisi. Oh, iya juga ya, Kak Sakura bisa jadi polisi. Baiklah kalau gitu. Aku akan menantangmu, Mio. Mio juga akan menantang kakak. Aku menantangmu, aku menantangmu. Oke, ronde 1 dimulai. Kalian duluan mulai, Mio. Baiklah, Mio akan duluan mulai. Dan Kak Yuta pasti akan takjub dengan kehebatan Mio nih. Mio akan mengalahkan semua rintangan-rintangan itu. Oke, kamu buktikan aja, Mio. Siapa takut? Ya, siapa takut? Siapa takut? Nah, baiklah. Di sini ada 3 tes nih. Ada level 1, level 2, dan juga level 3. Kalian akan mengikuti setiap levelnya ya. Oh ya, Kak Sakura. Emangnya kita disuruh tes apa nih? Sampai 3 level, Kak. Oh, apa hitung-hitungan? Matematika ya? Bukan. Kalian harus menangkap beruang si perampok. Oh, apa? Beruang perampok? Itu kan susah sekali. Iya, Kak. Itu kan susah, Kak. Makanya, kalian kalau bisa menyelesaikannya, nanti kalian akan jadi polisi. Kak Sakura, Mio boleh mengalahkannya kan? Boleh, Mio. Asalkan dia tidak kabur ya. Oke, baiklah. Kalau gitu, Mio duluan mulai. Ayo, Atom. Ikut Mio. Kita mulai dari sebelah sini aja. Mana tahu kita bakal langsung ketemu sama bear-nya itu. Iya, ayo. Kita kalahkan. Kita kalahkan. Waduh, tantangannya malah si bear perampok itu. Oh, itu kan sulit sekali. Tapi gak apa-apa, aku pasti bisa menyelesaikannya. Kalau Mio bisa, aku juga pasti bisa, Kak Sakura. Oh iya, kalau Mio bisa menyelesaikannya, nanti aku langsung yang level 2 aja ya, Kak Sakura. Baiklah, bersiap ya. Kakak akan memencet tombol level 1. Bersiap, mulai.
Wah, itu dia beruangnya. Sepertinya dia sedang mencuri kue deh. Kena kamu. Yes. Ah, mudah sekali. Apa? Dia bangun lagi. Waduh, sepertinya dia susah dikalahkan deh. Aduh, ternyata dia bisa tembak. Wah, gawat, dia pegang senjata. Rasakan kamu. Ada yang muncul lagi. Soft cream soap. Rasakan ini. Hajar. Yeay. Yeay, Mio sudah berhasil mengalahkan satu dari 7 beruang. Mana lagi ya? Itu dia. Jangan kabur kamu. Yeay, kena. Hore. Ada pencuri lagi di sisi bar. Mio akan mengalahkan yang ini dulu. Yeay, dia sudah kalah. Hore. Dia sudah dapat 2 nih. Mana? Oh, itu dia. Di Sakuma. Ternyata di Sakuma ada juga. Dasar kamu. Kamu mencuri apa sih? Gak boleh loh mencuri. Emang enak kena tongkat sakti Mio. Yeay. Ada tukang, aduh, wah, ternyata dia belum mati ya. Ya ampun, Mio kira dia sudah pingsan. Hei kamu, rasakan ini. Yeay, akhirnya berhasil. Mio sudah dapat 3. Itu dia. Hei kamu, berhenti. Hore, kena. Wah, kamu mencuri apa? Dasar kamu, beruang perampok. Yeay. Ada lagi, itu dia, di dalam. Atom, ayo Atom, serang dia. Dimana Mio, dimana? Aduh, malah kena Mio. Di dalam kafe loh. Salah hadapnya Atom. Yang di kafe nanti dulu deh, yang ini aja. Soalnya dia sudah mau kabur. Berhenti kamu, berhenti. Jangan kabur, kamu gak boleh masuk sampai terowongan itu. Nanti Mio malah kalah. Pokoknya Mio gak boleh kalah, Mio menang dari Kak Yuta. Rasakan kamu, rasakan. Hore, berhasil, sudah 5. Nah ini dia yang keenam. Hei kamu, waduh si gendut malah lari-lari. Hei kamu teddy bear perampok. Biasa teddy bear itu kan baik, kenapa kamu malah merampok? Mio tidak suka sama kamu. Kamu teddy bear jahat. Yeay, berhasil, udah 6. Di mana ya lagi? Apa jangan-jangan dia kabur ke situ ya? Ayo cepat buruan, tangkap. Tunggu dulu, ada yang sedang lari-lari. Wah itu dia teddy bear-nya. Hei, kamu teddy bear yang di kafe ya? Rasakan ini. Ore, kena. Dia masih hidup. Si Atom mana? Bukannya dia bantuin. Yeay, berhasil. Apa? Mio dapat uang. Hore, berhasil dan juga dapat uang. Yeay. Mio dapat 20.000 yen. Kalau di Indonesia kan jadinya sekitar 2.200.000. Kakak, Kak Sakura, Kak Yuta, Mio berhasil. Wah, Mio, kamu hebat sekali, Mio. Iya dong, Mio hebat. Mio berhasil menangkap 7-7-nya, Kak. Wah, kamu hebat sekali. Baiklah, sekarang level yang kedua ya. Oh, aku mau yang level kedua. Aku nggak mau level yang satu. Soalnya itu gampang sekali. Mio aja bisa. Aku mau langsung level 2 aja ya, Kak Sakura. Oke, baiklah kalau kamu mau langsung level 2. Tapi itu lebih sulit loh, Yuta. Iya, gak apa-apa. Kami pasti bisa. Emangnya ada berapa bear-nya? Ada 9, Yuta. Oh, ada 9 katanya. Kita coba tunggu di kafe aja deh. Soalnya tadi di kafe ada kan, Atom? Iya, Yuta. Di kafe ada. Nanti dia pasti kaget. Kita tiba-tiba di depan dia. Itu dia, beruang pertama ada di sushi bar. Hei kamu, kamu mencuri apa? Kamu mencuri sushi ya? Sushi rasa apa? Sushi salmon ya? Dasar kamu, kamu kelaparan ya? Tapi gak boleh merampok, kamu minta aja tuh. Pasti dikasih. Apa? Kamu bawa tembak? Dasar, ternyata bawa tembak ya? Waduh, gawat nih. Aku kenapa gak dikasih pistol? Aku malah pakai ketapel. Hei, kamu ketahuan. Merampok lagi. Enak aja. Masih hidup dia. Waduh. Dia malah menembak-nembak. Hei kamu, berhenti. Kamu merampok kue kan? Pasti kue rasa coklat kan? Tidak boleh. Yeay, ada lagi nih beruang ketiga. Hei kamu, kamu tidak bisa lolos dari tempat ini. Kamu pasti tadi mencuri es krim kan? Es krim memang enak. Tapi kamu kan bisa minta mamamu untuk beliin. Gak boleh mencuri. Yeay, sudah 3. Ada lagi. Ya ampun, pencuri es krim ternyata ada 2. Ternyata beruang-beruang ini suka es krim. Sama dengan aku. Aku suka es krim rasa coklat. Kamu curi rasa apa? Rasa strawberry ya. Gak boleh. Yeay. Nah, berikutnya. Ini yang kelima. Dia lagi lari-lari tuh. Hei kamu, kamu mencuri apa? Cepat kasih tahu aku. Sepertinya dia mencuri uang deh. Hei, kamu gak boleh kabur. Rasakan ini ketapelku. Yeay, kena langsung ke kepalanya. Hore, udah 5. Mana lagi ya? Masih 4 lagi. Apa jangan-jangan dia sudah mulai kabur ya? Wah, iya.
Iya, sudah kabur, sudah jauh sekali. Gawat nih, cepetan. Pasti di dalam terowongan kan? Jangan sampai dia kabur. Oh, ada dua. Yang mana duluan ya? Oh, yang paling jauh deh, yang paling jauh duluan. Hei, kamu berhenti, Bear. Gak boleh lewat. Nanti aku bisa kalah dari Mio. Berhenti kamu. Yes, kena. Tapi dia masih hidup tuh. Ah, rasakan ini ketapelku. Kamu kenapa larinya cepat sekali? Oh, dia larinya cepat. Waduh, kena. Yeay, dia lagi. Dia malah lari di sebelahku. Hei kamu, gak boleh masuk ke terowongan itu. Kalau kamu masuk ke sana, nanti aku bisa kalah loh. Gak boleh masuk ya. Rasakan ini. Oh, kenapa dia masih hidup? Waduh, sayang sekali. Aku gak ada bawa senjata, aku malah pakai ketapel. Jadinya susah nih. Beruang, rasakan ini. Yeay, berhasil, dia sudah kalah. Mana lagi? Wah, ternyata ada di sini ya. Oh, ada dua. Oh, sekali kena langsung kena dua-duanya nih. Ore, rasakan ini, rasakan. Oh, yang ini duluan. Kamu harus kalah nih, cepat buruan. Soalnya satu lagi nanti bisa kabur. Oh, yang dari jauh itu malah nembak aku. Oh, untung aja aku gak apa-apa. Hei, kamu. Kamu tadi yang tembak aku kan? Rasakan ini. Kamu mau kabur kemana emangnya? Dasar, beruang jahat. Oh, rasakan. Ore, lihat itu. Dia malah tembak kemana-mana tuh. Oh, sampai bergetar-getar. Kamu masuk ke air gak? Oh, akhirnya berhasil. Wah, semuanya sudah berhasil. Ore, 9 beruang semuanya sudah kalah. Aku juga sudah dapat uang nih. Yeay, aku berhasil. Kak Sakura, Polisio, Kak Taiga, Mio, aku berhasil nih. Aku juga dapat uang 30 ribu yen loh. Wah kakak, berarti itu kalau dirupiahkan 3.300.000 loh kak. Wah, 3.300.000 rupiah. Banyak sekali. Kebetulan aku mau beli laptop baru nih. Nanti bakal dapat uang lagi kan. Iya, kalau kalian berhasil, kalian akan dapat uang lagi nih. Mio, gimana kalau kita kerjasama aja Mio? Hah? Kerjasama kak? Iya, soalnya kalau level 3 tuh pasti sulit sekali. Beruangnya juga makin banyak Mio. Gimana kalau kita bagi tugas Mio? Kak Sakura, boleh kan? Boleh-boleh aja sih. Boleh Mio, gimana Mio? Tapi katanya tadi kakak mau lawan Mio kak. Soalnya daripada kita dua-duanya kalah, gimana Mio? Kita nanti kan bisa dapat uang. Ayo Mio, sama-sama ya Mio. Aku mau tunggu di kafe aja. Iya, aku juga. Wah, kalau sama-sama kemungkinan menangnya kita bisa lebih besar nih. Eh, kenapa Mio lewat sini? Kak Yuta kan di sana. Ayo Atom, kita kemana Mio? Kita mau pergi ke Yumat nih. Atom, beneran? Ternyata beruang pertama ada di Yumat. Coba kamu lihat itu. Dia keluar. Dia mau kabur. Iya, kamu gak boleh kabur. Rasakan ini. Rasakan jurus Mio. Yeay, dia gak bisa bangun-bangun tuh. Mio hebat. Ini dia, beruang kedua. Dia merampok Pak Ipe. Hei kamu, gak boleh kabur. Kamu apakan Pak Ipe tuh? Pak Ipe sampai pingsan. Apa yang kamu ambil? Cepat kembalikan sama Pak Ipe. Nah, ini dia berikutnya, beruang ketiga. Beruang yang suka makan kue nih. Kamu suka makan yang manis-manis ya? Gak boleh. Harus bagi-bagi. Tapi kamu harus beli, gak boleh rampok. Oh, rasakan ini. Yeay, kena. Apa? Kamu curi donat. Gak boleh. Dia malah menembak Mio. Menghindar. Tapi Mio akan tembak kamu terus. Yeay, kena. Hore. Nah, berikutnya. Hei kalian, beruang. Kalian ada di mana? Hah? Di belakang Mio. Ada dua. Mana? Itu dia. Kak Yuta. Ayo, sebelah sini, Kak. Sebelah sini banyak. Kak Yuta. Oh, itu suara si Mio. Itu dia. Ada yang lari juga tuh di jalan. Kakak, aku di sini, Mio. Aku menuju terowongan Mio. Di sini banyak. Di sini Mio, di sini ada dua. Oh, kamu gak boleh kabur. Terowongan itu adalah tempat melarikan diri mereka. Hah? Di mana kak? Di mana? Di sini Mio, di sini. Wah iya banyak sekali kak. Hah? Ada tiga kak. Iya Mio, sampai ada tiga. Ayo kita serang. Dia mau menyerang Mio. Enak aja. Oh, kita sudah menembak 9 Mio dari 14. Kakak, Mio ke depan sini, Kak. Ada yang sudah mau kabur, Kak. Oh, iya. Aku yang di belakang sini, ya. Itu dia, Kak. Dia sudah jauh, Kak. Ayo buruan, Kak. Di mana? Di depan sini, Kak. Ayo bantu Mio. Waduh. Oh, dia sudah mau kabur. Tunggu, Mio. Aku aja, Mio. Di sebelah sini aku aja. Iya, Kak. Nah, rasakan kamu. Kalau di dalam sini, ini aku alinya. Yeay, kena. Udah 10. Wah, Mio. Di belakang kita ada, Mio. Ayo. Sebelah sini, Mio. Sebelah sini. Oh, itu dia. Hei, kamu. Rasakan ini.
Ore, kena. Oh, kamu mau kabur? Tidak bisa. Kamu tadi yang merampok di mana? Ayo ngaku. Oh, gak mau ngaku ya? Kamu adalah beruang ke-11. Kamu gak boleh kabur. Soalnya kalau salah satu aja yang kabur, kami bisa kalah nih. Gak kena. Ye. Oh, rasakan ini. Oh, kenapa kamu gak kalah-kalah? Oh, udah kalah, Mio. Kakak, di mana, Kak? Mio, masih ada lagi, Mio. Dia datang. Ayo buruan tembak sama-sama, Mio. Iya, Kak. Ayo, kita buruan tembak dia. Dasar kamu. Yeay, kena, Mio, kena. Kakak, di depan kakak. Masih bangun lagi, Kak, ini belakang. Ayo, kita tembak. Yeay, kena semuanya. Sudah 13, Mio. Satu lagi mana, Kak? Di takoyaki. Hei, di sebelah situ takoyaki. Ada mobil. Hati-hati. Nah, ini dia kamu. Yeay, aku menemukanmu. Kamu adalah buruan yang terakhir. Aku akan mengalahkanmu dan kami akan menang. Kira-kira kalau berhasil menembakmu bisa dapat uang berapa ya? Yeay, berhasil. Wah, 40.000 yen. Banyak sekali tuh. Kita dapat uang banyak nih. Aku datang. Yeay, kita berhasil. Tapi kenapa kamu lama sekali? Kamu dari tadi di mana aja, Tom? Kenapa udah selesai malah baru datang? Wah, Yuta dan yang lainnya sudah datang. Kak Sakura, kalian sudah berhasil ya? Iya, kami berhasil dan kami juga dapat uang yang banyak nih. Aku bisa dapat laptop baru. Selamat ya, Yuta dan Mio. Kalian lulus tes nih. Kami berhasil kan? Kami sekarang jadi polisi kan? Yeay, Mio, kita jadi polisi. Hore. Wah, kakak, kita jadi polisi, kak. Aku kenapa gak disebut? Aku juga gak disebut. Kami gimana? Yeay! Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah! Ayo kita kembali ke markas kita. Sekarang kantor polisi yang sebelah situ, itu tempat kerja kita, Mio. Iya, kak. Kita ada kantor baru, kak. Hore, kita gak magang lagi kan, kak? Enggak, sekarang kita sudah jadi polisi yang tetap. Yuta, kami gimana? Oh, kalian tidak lulus tes. Soalnya kalian tadi gak ada. Kami juga mau jadi polisi. Hore, kita jadi polisi, Mio. Wah, ini kantor baru kita, kak. Yuta, aku mau jadi polisi. Aku juga mau jadi polisi.